kita lihat puisi-puisi yang terlahir dari tangan ibu kepala kita, Ibu Ani Sutip, ini lebih banyak ke suara hati beliau tentang apa namanya pergerakan yang sangat drastis terhadap SMPN 4. Iya. Kalau kita lihat apa namanya lebih banyak ke apa namanya ya manajemen dia dalam memimpin sekolah, yeah. Kemudian dia lihat krunya satu persatu, gurunya satu persatu, kemudian menjadi inspirasi bagi dia. Ini sangat bagus sekali ya Bu Bu LG, yeah. Karena di dalam puisi beliau lebih lugas untuk menyatakan isi hatinya dan bisa langsung apa namanya kita tidak apa namanya dia langsung mengutarakan isi hatinya dan bisa diprediksi makna dari puisi dia. Ini kayaknya seperti ini karakter puisinya Bu LG. Jadi beda kalau ada dua penulis lagi dalam buku ini lebih banyak kalau kita baca lebih banyak ke makna-makna yang tersirat. Nah, jadi ini gaya bahasa yang digunakan oleh Bu LG berbeda sekali gitu. Tapi seperti penyair arah apa ya model Khairul Anwar gitu. Masa dia Bu Elji kayak gitu. Tapi Ismail juga lah. Iya. Gak terlalu memakai majas-majas. Tapi dalam kadang kalaupun orang tidak terlibat dalam dalam kegiatan SMP 4 ini mereka masih bertanya-tanya gitu ya ini kemana arahnya gitu. Tapi karena kita mau terlibat ya. Iya, karena kita di SMP 4 ini kita ada ini tujuannya ini untuk untuk radio. Ini tujuannya untuk tapi ini. Tapi memang seperti itu ya pembuatan puisi. Kita pun saya pribadi pun inilah buku pertama ya Bu LG. Terima kasih Bu LG telah membimbing kami untuk bisa melahirkan sebuah buku. Dulunya saya pribadi dan sebagai pembaca puisi di bertanding gitu ya, lomba baca puisi lebih banyak ke deklamasi kalau nggak salah. Setiap apa yang kita kerjakan itu bisa jadi inspirasi tulisan. Ini baru saya rasakan kalau kita lihat satu hari itu ya Bu Enwis Tuti bisa melahirkan 3 atau 4 puisi ini kan luar biasa. Luar biasa yang tidak pernah kita kerjakan enggak terbayang akan bisa gitu. Tapi berkat teman-teman kemudian motivasi dari ibu kepala sekolah, motivasi dari editor kita Bu LG dan Pak Ernianto, nah kita bisa lewati itu. Bahkan insyaallah nanti buku kedua ya Bu Ibu LG ya kita teman-teman tetap lanjut, kita ya tetap lanjut. Nah, insyaallah nanti ke depannya kita ini buku-buku puisi udah bisa gitu ya. Kita bisa ke bentuk lainnya gitu, apakah cerpen ya, buat novel gitu ya, atau artikel. Nanti mohon bimbingannya Bu Uji. Iya, bagus ya. Ini kayaknya sudah lama durasinya ya. Harusnya dibuka lagi. Untuk kota kan kita sudah kita berempat juga menulis gitu ya, yang berapa yang menulis. Ya, tapi yang ini tetap lanjut atau sama SMP 4 gitu ya. Bu Lili. Oke, suaranya Bu Lili. Tahun depan ini suara. Ya, terima kasih. Di sini kita melihat dengan adanya muncul puisi dari pemangku SMP 4 yang kebetulan tidak ada satu ya. Saya merasa bangga kepada Bu LG sebagai pembimbing, termasuk Pak Ernianto yang ini hari ini. Kemudian dari puisi-puisi yang sudah ada, kita bangga, terutama jika karena tadi kita bahas tentang puisi yang ditulis oleh Ibu Emi Sukti, itu saya melihat dari beberapa yang saya baca itu adalah lepasan hatinya yang selama ini tidak bisa dikembangkan dengan adanya perguliran guru di periode 2020-2021. Beliau terinspirasi ingatannya, terinspirasi semangatnya untuk menyampaikan luapan naluri beliau
Karena dengan membaca tersebut kita merasa senang, juga sedih, karena SMP 4 selama ini kita lihat bukan tidak dikenal, juga dikenal dengan sekolah tekniknya. Iya, ya, kan, bolanya, ya. Ya. Sepak bolanya. Nah, sepak bolanya, kemudian selalu sepak bolanya itu meraih juara, mungkin yang emasnya diperoleh oleh SMP 4. Itu juga merupakan kebanggaan dari beliau. Namun beliau di sini saya lihat belum puas dengan hanya sepak bola, karena hal-hal yang lain yang pendukung dari kegiatan tersebut belum dapat beliau kembangkan. Dan insya Allah dengan perguliran guru tersebut, maka beliau dapat memanage apa yang akan dikembangkan di SMP 4, terutama pada saat ini ya Bu Eji ya, ya itu ada kegiatan literasi salah satunya. Sudah ada karya dari beliau. Kemudian kegiatan yang sedang hot-hotnya di SMP 4 itu pustaka digital yang juga sudah tersedia. Kemudian juga sudah dipersiapkan untuk sekolah Adiwiyata. Iya. Dan yang tidak kalahnya, di saat akhir tahun 2020 kita mengeluarkan semua kemampuan dan inspirasi kita, insya Allah kita dapat akreditasi A untuk SMP 4 yang akan tetap kita pertahankan. Begitu ya Bu Sandra? Iya. Oke. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Tambahannya mungkin dari Bu Sandra, dari Bu Enji, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Soal Bu Sandra. Gimana Kak Sandra? Iya, oh, ya. Lanjut Bu. Oh, lanjut. Nah, kita lanjut ke Bu Leli ya. Iya. Dari puisi yang ditulis itu tampaknya masih berada, temanya berada di sekitar Bu Leli dan kehidupan Bu Leli dengan orang tua sebagai seorang pengajar, terus mengenai radio. Tapi cara penulisannya yang agak berbeda, yang seperti kepala sekolah itu to the point puisinya dan itu gayanya. Gayanya tetapi tetap menjadi sebuah puisi yang bersasra gitu. Pengalaman belum ada Bu Elji. Tapi Bu Leli juga gaya penulisannya dengan kata-kata yang indah, menginspirasikan apa isi hatinya, permasalahannya. Nah, ini kenapa nih, tanya ya Bu Leli ya. Kenapa masalah-masalah yang ada di sekitarnya ini itu dijadikan sebagai ide dalam penulisan puisi? Permasalahan yang ada di sini yang dibuatkan jadi puisi, karena kita contohnya ini seorang guru. Karena banyaknya yang berkaitan dengan guru di sana ya, ceritanya. Kita sebagai guru sudah punya pengalaman lebih kurang 30 tahun ya Bu Elji ya. Lama juga ya. Sudah sesepuh ya. Sudah sesepuh sejak tahun 1990. Sudah berdiri di depan kelas. Kan sekarang kan mengajar anak murid. Anak murid gitu. Jadi sudah kecil ya banyaknya. Jadi kan anak murid. Kita merasakan jika kita refleksi diri ya. Terutama di mata pelajaran saya ini Bu. Yang mengajarkan bahasa Inggris setiap harinya. Jika kita refleksi diri, memang saya pribadi merasa belum berhasil untuk mengajak anak-anak untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Di sini saya menyampaikannya itu karena ada perasaan kurang puasnya saya sebagai guru, karena belum berhasil mengajak anak-anak ini untuk berbicara bahasa Inggris walaupun hanya daily day, English day. Kenapa hal ini terjadi? Saya juga merasakannya, anak-anak itu terlalu banyak tuntutan untuk belajar bahasa Inggris. Kalau hanya yang dituntut itu hanya beberapa tema atau topik, tentu kita bisa memfokuskan salah satu dari komunikasi. Contohnya komunikasi harian, bertegur sapa, kemudian bercara berbelanja. Nah,
anak-anak kita itu sebagian kecil sekali yang mampu, Bu. Iya. Nah, karena di sini kita merasa materi itu terlalu full. Nah, karena itu tuntutan kurikulum. Nah, di sini saya menginspirasi dengan adanya puisi saya ini, mudah-mudahan ada yang membacanya, kemudian apa yang kita terasakan itu, apalagi pada saat pandemi ini ya. Nah, juga kita maunya adalah seperti itu pemilihan kurikulum. Ya, seperti yang kita pahami juga itu ada relaksasi dari kurikulum tersebut, sehingga tuntutan kepada anak-anak tidak begitu banyak, sehingga anak-anak ini nantinya bisa dan mampu berkomunikasi bahasa Inggris sehari-hari. Ya. Itu keinginannya. Itu keinginannya. Ya. Judul puisinya di sini yang mana, Bu, untuk anak-anak? Mau ini? Iya. Bagaimana yang puisinya yang untuk anak? Iya. Judulnya? Ini yang berbahasa Inggris ini termasuk itu saya rasa poem. Jadi anak-anak ini bisa meneruskan kemauan kita ini bila mereka sudah bisa berbicara. Tapi ada bangganya dengan puisi Ibu Eli ini, walaupun dia oke kurikulum, tidak ada kata kurikulum di dalamnya. jauh lagi. Mula-mula ketika menerima puisi 1-2 memang diksinya masih datar gitu ya, ini kan apa adanya ya, tetapi semakin lama semakin hot gitu pemakaian diksinya. Itu yang dilihat dalam puisi Bu Leli ini ya, baru-baru menulis umurnya yang lama tapi menulis baru semakin ini semakin dasar nih ini agak seperti Miss apa ini, semakin lama semakin bagus itu yang apanya itu yang kan semakin lama semakin indah prediksi pemilihan katanya. Terima kasih Bu Elvi. Sebagai pembimbing itu terima kasih itu ya. Mohon bimbingannya untuk selanjutnya. Terus mengenai radio aku apa? Radio yang jadul ini. Apakah ada yang mengkritik sehingga lahirlah puisi ini gitu ya? Karena radio ini terakhir itu bagus sekali diksinya. Saat ini banyak orang yang mengatakan di radio suaramu aku dengar itu. Nah, radio jadul katanya. Iya, terakhir tapi kau susah ditiru. Nah, itu yang mantap ya. Menaikan barang awak gitu ya. Ini kabar sedih aja Bu, Bu Elji. Kita mendengarkan pembicaraan dari apa ya orang-orang hebat kita lah ya. Jadi curhat cerita. Curhat ceritanya. Pas hari itu curhat curhatan dia. Di sini juga dapat bahasa itu. Ketika orang-orang hebat tersebut mengatakan walaupun radio jadul jadi jual ayo Bu. ada yang bicara seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Bu Elia, walaupun jadul kita tetap semangat tetap akan mempergunakan radio ini sebagai alat alternatif atau ikon SMP 4. Iya, brand kita ya. Kita bangga Bu LG karena di masa pandemi orang sulit untuk mencari media yang bisa dijadikan sebagai alat perantara guru dengan murid pembelajaran gitu ya. Kita sudah ada dan kita rasa kita orang pertama gitu. Memiliki media untuk memberikan pembelajaran dari jarak jauh. Nah, ini yang kita ya.